Pentas PRU15 turut menyaksikan komitmen calon bertanding untuk menerima mandat rakyat. Selari dengan tagline Demi Kepala Batas, penyandang kerusi Parlimen Kepala Batas, Dato' Sri Rizal Merica Nine American sedia mengekalkan tradisi yang diperjuangkan bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi sejak 1979. Mereka untuk berada di Kepala Batas. Sebab itulah Demi Kepala Batas ini adalah satu tagline yang memberi strong conviction. The word Demi. So that's why ia adalah satu ikrar yang sekali saya pegang ini adalah pegangan yang benar-benar tulus, pegangan yang benar-benar menjadikan saya ini terikat dengan amalah yang kalau saya tak lunas, saya berdosa. Dato' Sri Rizal menguasai Parlimen Kepala Batas sejak 2013 meneruskan legasi ditinggalkan Tun Abdullah yang memegang kerusi ini selama 7 penggal sehingga 2008.